Oke bosku, ini ada bahan lagi ya, dari billet dari Ebrick ya, Sron Billet Roji. Oke bosku ya, kita buka ini. Pak, ini loh, ini memparam. Akhirnya bila. Buka ya. Gitu lagi, kaya lagi nih gue ini. Ini dulu, celupan pindah kok. Ini pikir apa ngelamun. Ini kok kuno. Ini bosku ya. Ini manis. Ini gue bisa masang kuih toh pak. Kabelnya kita boleh. Atas nyalanya dulu sebelum kita pasang ya. Ini tidak sudah kita siapkan adaptornya untuk karisma ada ya, untuk XR dan brand kita siapkan semua. Nah ini semua. Nah, ini grill ya. Konak mas kulit, mas kulit yang burno aja. Lepas ya aku. Nah. Tunggu sekali ya. Mewah kan, ungu sama es blue ya. Nah, ungu sama es blue. Nah, untuk lampu utamanya ya, super terang, terang. Nah, ini lampu utamanya. Coba dicek terus, jauh dekat. Nah, ini bosku, nyalanya putih bisa, kuning bisa ya. Kabelnya 5, jangan khawatir. Saya super terang pakai aki bekas ini, jadi nggak menghabiskan baterai. Ini yang kuning. Ya. Istimewa. Gede mak, segede tuh mak, jarum yang enak. Ini ganti males. Coba sampai kuat enak. Tapi ya seneng ya bang. Nyorote kualek kok, ung aduh malah rakyat tau. Kalau apa kau nak? Cok, sini tak kok. Mau tiba nama mereka. Loro, oleh bunyi selampu stopan. Stopan wih. Stopan gede. Oke bosku, sudah terpasang di lampu depan untuk Yamaha besar ya. Nah, ini kalau mau cek detailnya ya kayak gini. Nah, sudah terpasang bosku ya. Cek. Pemasangannya mudah. Malah dukung ini sih. Pelanggaran berat. Ya. Eh, Pak. Enak anu. Apa?
kunci L ukuran 8. Kunci ini, mesti RPM. Bawet dong, bawet dong. Udah ngembes ya tadi ya. Dibagi orang gelom kok. Lampu utamanya bos gue. Di motor besar loh, istimewa. Ini pakai aki bekas ya. Jadi kalau misal kurang terang ya, listriknya yang kurang, akinya yang kurang, baterainya yang kurang full. Yang penting, nah kita kuning ya no. Kuning putih, kuning. Dari kawan dari pada cepat kenal foto ya. Bos gue ya. Nah ini untuk nyala utamanya ya. Ini yang besar ya. Ini kok malam. Serone ini ya tampilannya bosku. Lampu depan VCR pakai billet mini ya bosku, tinggal pasang di motor nggak perlu ngakal lagi. Oke, sekian untuk reviewnya ya. Jadi semua jenis lampu kalau pakai yang mini bisa langsung PNP ya. Tapi kalau yang biletnya ukuran 2,5 ini harus memilih refleksinya dulu ya. Jadi sebagian ada yang nggak bisa dimasukin lampu kayak gini, jadi harus ngakal lagi agak ruwet. Nah, kalau yang ini sudah untuk PNP ya. Nah, contoh pemasangan di mount dagger juga bisa. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Yang belum nonton silahkan merapat untuk menonton video kita ya. Jangan lupa di like, subscribe. Salam ikan.